jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar lagi Ramadan guys, tinggal beberapa hari lagi. Tanggal 29, 30, 31. Tanggal 1, tanggal 2. 5 hari lagi, Allahu Akbar, kita sudah sampai di bulan Ramadan dan Masya Allah ini sangat membahagiakan sekali. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa sampai di bulan Ramadan ya. Ramadan tahun ini, Allahu Akbar. Ya, sekarang mudik juga diperbolehkan ya, tapi kalau ngabuburit kayaknya enggak diperbolehkan, aku juga enggak tahu. So, gimana di Malaysia guys menyambut bulan puasa ini? Apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman sekalian? Kalau saya sih yang disiapkan nggak ada sih, cuman hanya rasa senang, rasa bahagia ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Istilahnya kalau makanan-makanan ya seperti biasa kan. Oke, di sini ada iklan Ramadan Indonesia dan Malaysia guys, bagusan mana ya? Oke, ini daripada Frog Star. So, karena sebentar lagi bulan Ramadan ya, bulan puasa, jom kita layan iklan Ramadan Malaysia dan juga Indonesia. Let's go. Oke, Indonesia. Wow, kerasa banget sih. Wah, Cak Lonjong kumisnya. Kerasa banget guys. Matahari. Feel good in Malaysia guys. What? Dendam Adam, ah? Oh, ini saudaraan ya mungkin. Ini cerita aku dengan abangku. Kali ini siap langgau. Waalaikumsalam. Belagak baik konon. Dengan aku tak nampak dah. Adik kurang ajar ini. Oh my god. Yes, badanku. Oh no. Oke. Udah lebaran dah. Oh, masa kecil dia macam itu guys. Inilah perangai sebenar dia. Suka nak malukan aku. Oh. Oh, oke, dia balas dendam ceritanya ya. Macam
budak-budak. Ini semua salah abang. Oke. Senyum. Oh, dia yang songong ternyata, guys. Songong dia, padahal abangnya udah minta maaf gitu kan. Oh. Kerasa banget sih. Oh my god. Okay. Merajuk. Kalau saya kurang sih satu doang, empat baru cukup. Oh, kerasa banget sih, menusuk guys. Bapak gak puasa dulu deh hari ini. Sedih banget, langsung air mata gue keluar, mana? Guys. Gak sahur. Terus bapakmu? Bangunin sana. Panji! Ayo puasa. Kan lapar, Bu. Udah, kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Iya, Bu. Amat. Sekalian buat lebaran. Oke. Okay. Tarawih. Iya, Bu. Bapakmu mana? Ajakin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya loh baju lebaran. Kamu gak beli? Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh, Ibu. Yakin? Iya deh. Kamu yang ngomong ya. Aku gak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Udah mau kemana? Oke. Pemakaman. Ini siapa? Oh, ibunya nggak tahu. Bu, Mama tuh udah lama nggak ada, Bu. Izinkan sang waktu. Ingatan ibu terhenti saat bapak meninggal Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat ibu tiap hari adalah Ramadan. Bapak mau puasa dulu deh hari ini. Kan lapar, Bu. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apaan, Pak? Oh, gak apa-apa. Tarawih. Iya, Bu. Bu, datang lagi. Yang sejati di antara semua nada dunia. Harapku cemas gelap datang kembali. Bu, beli baju lebaran yuk. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren.
Ya Allah. Saya tak tahu nak cakap apa guys. Jom ini yang di Malaysia. Boleh tak adik ikut? Daripada kata-kata dia dah. Jagalah dia. Iklan Malaysia dan Indonesia semua buat saya nangis. Tak tahulah nak cakap apa. Allah. Okay, mungkin itu saja video kali ini guys. Dalam banget ya pesan yang disampaikan. Allah. Cintai dan sayangi orang yang dekat dengan kita, ayah ibu bapa kita, anak-anak kita, hewan peliharaan kita. Karena kasih sayang itu tak mengenal daripada apapun. Apabila kita dah bagi kasih sayang kita kepada sesama makhluk, maka yang di atas akan menyayangi kita, mengasihi kita juga ya. Jadi apa dikatakan bahwasannya siapa yang mencintai makhluk Allah yang di bumi, maka yang di langit akan mencintainya. Maksudnya kalau kita cinta ataupun sayang kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, maka makhluk yang di atas yaitu para malaikat akan sayang kepada kita. Allahu Akbar. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai.
Saya harap teman-teman suka dan teman-teman juga pasti menitiskan air mata ya. Insyaallah kalau tak silap. Saya tak tahu, saya tak nampak teman-teman sekalian, tapi memang betul lah iklan kali ini Malaysia dan Indonesia membuat saya nangis. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe channel ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.